Oke, baik, hai semua para penonton video yang berada di hadapan telefon ataupun skrin masing-masing. Ini adalah video pertama yang berjaya kita upload lah masuk ke dalam channel YouTube yang baru kita ni. Saya rasa sekarang masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua penonton-penonton video kita. Lalang kita masih lagi dalam bulan Syawal kan. Kan raya sebulan. Okey, jadi ini adalah raya pertama kita semua dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP ni, raya kita kali ni mungkin agak sedikit berbeza dengan raya-raya tahun sebelum ni. Kita tak boleh nak ziarah antara satu sama lain, tak boleh kunjung-mengunjung, tak adanya open house. Mungkin ada juga penonton kat luar yang sama nasib dengan saya, tak boleh balik pulang ke kampung. Jangan bersedih, brother. Untuk berjumpa dengan keluarga yang tercinta. Tapi apa-apapun, itu adalah satu norma baru yang mungkin kita perlu adaptasi sebagai rakyat Malaysia. Norma baru ini adalah satu term yang diperkenalkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, yakni Perdana Menteri kita, untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan kita di dalam situasi pandemik yang kronik ini. Jadi saya sendiri, ini adalah video yang saya shoot. Susah untuk saya buat video saya cakap dengan kamera dekat depan saya. Kebiasaannya dalam program-program saya lebih bercakap dengan penonton, kepada lebih pada perbualan dua arah. Jadi ini bila pertama kali dengan kamera, saya rasa agak kekok sikit. Biasakan diri dengan saya, saya pun akan cuba untuk perbaiki lebih baik lagi. Jadi dalam channel kita ni, kita nak brief sikit lah untuk pengenalan. Ini video yang pertama, saya nak buat pengenalan sikit lah. Pengenalan video kita, nama daripada channel Aigo Share. Di sini kita akan share positive vibes di dalam kehidupan, merangkumi tiga tema yang kita akan kongsikan bersama dengan anda semua, iaitu contemporary issue, iaitu hal-hal semasa mengenai life dan sebagainya. Kedua, mungkin mengenai sejarah dan juga falsafah yang boleh kita kongsikan. Video kita bercorak ringkas, santai, selama 3 minit saja mungkin, supaya penonton-penonton tak boring bersama dengan saya dan saya pun tak boring bercakap seorang-seorang. Jadi kita akan buat video ni secara berkala lah. Apa-apa pun bergantung kepada kita punya editor. Kalau video kita editor buat laju, mungkin video kedua lepas ni akan keluar dalam satu ataupun dua hari lagi. Boleh editor? Boleh siap kan? Okay, editor dah tunjuk best macam gini ha. Jadi mungkin kita akan cuba upload secepat mungkin. Jadi saya rasa itu saja pengenalan ringkas untuk video kali ni. Jadi apa-apa pun, tunggulah video untuk yang ke depan. Sokong daripada page kami. Kami hanya perlukan like, subscribe dan juga share daripada anda semua. Jadi saya sampai dekat itu saja. Kita berjumpa lagi dalam video yang depan. Okay, bye. Jumpa lagi. Aduh, dah boleh cari nasi lemak dah.